Kalau makanan sapi selain rumput apaan, Pak? Apa aja? Ini kita ambil coba, Pak, dong. Nah, selain rumput, Pak. Ini nih, Bang. Bang, ini yang Abang. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Tunjukin deh, Pak. Ini bisa enggak? Ini bisa, Pak. Narik aja kencang. Aku kan narik, Bang. Soalnya gini, kalau enggak kencang nanti dia kendor. Tadi potong Abang malah dikencengin potong begitu. Ya habis gimana lah kamu tariknya di situ? Pak, ini daun ini bisa buat sapi. Ini bisa, Pak. Coba dites sapi mau enggak? Coba. Kita tes. Ya coba, Pak, kita tes coba ya. Kalau mau kita ambil lagi. Coba kasih, Bang. Mau enggak? Enggak mau. Kenyang kali, Bang. Tuh, gak coba mau. Yang kita ambil itu kita kasih makan yang kita ambil tadi. Ya coba coba. Ah, coba, kita coba. Kalau dia enggak mau, berarti dia lagi kenyang nih, Pak, ya. Ya kenyang. Jahit, jangan dalamnya. Oh, dalamnya. Mau enggak? Enggak mau, Bang. Coba Abang yang ngasih. Kayaknya dia lagi kenyang, Bang. Rumputnya jelek. Oh, lagi kenyang, Pak, ini. Lagi kenyang ya, Pak. Pak, dia lagi kenyang ya, Pak, ya? Iya, dia lagi kenyang, Pak. Pak. Bapak, dia lagi kenyang, Pak, itu, Pak. Bapak-bapak jangan deket-deket deh, Pak. Dia lagi kenyang gitu, Pak. Kalau kenyang, dia nyeruduk, Pak. Hati-hati, soalnya Pak. Galak ini. Ibu, kayaknya udah sore, Bu. Harusnya Ibu udah keluar kerja, kan, ya? Iya. Ibu mau melaporan ke Bapak Amija. Oh, itu mandor, ya? Iya. Oh, Ibu mau minta upah. Iya. Boleh saya temenin, Bu? Yuk. Ini. Banyak mau suruh plastik ya? Iya. Ya, terima kasih, Bu, ya. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih. Sekarang kita kemana, Bu? Ibu mau pulang. Kayak gini biasanya dapat upah tambahan nggak kalau lipet-lipet gini? Apa? Bawain daun pisang, nyariin apa segala macam gitu? Dapat? Iya. Paling dikasih 20.000 sehari, Pak. Oh, 20.000. Iya. Berapapun yang dibawa atau tergantung juga berapa banyak yang dibawa? Tergantung, kalau sedikit 15. Oh. Itu udah termasuk sama nyuci atau beda? Beda. Beda, ya? Iya. Buat ini mah buat teman-teman anak saya jajan aja, Mbak. Iya. Saya mau panggil Pak Lurie ya, Pak. Bayar. Oh. Mau panggil Bapak dulu. Iya. Ya. Ya. Mau dikasih ya, mau diserahin ya? Iya, bentar ya, Mbak. Ya. Ini iketannya belum ada. Assalamualaikum, Pak. Itu udah diambilin daun pisang. Oh, iya. Banyak, Pak, daun pisangnya. Iya, ini yang udah ini, yang Pak, udah yang jadi. Udah jadi. Oh, iya. Makasih, Mbak. Iya. Bapak udah lama mempekerjakan Mbak Omba ini? Lama sih belum, cuman paling juga 1 tahunan ada, Bu. Oh ya, lumayan ya. Rajin ya kerjanya ya? Alhamdulillah, kalau buat kerja dia sangat rajin. Jadi selain nyuci gosok, suka ngambilin daun pisang daun juga? Daun pisang, kadang-kadang dia bersih-bersih depan. Gitu. Pokoknya apa aja gitu apa ya dikerjain aja. Ya. Untuk upah, Mbah. Iya. Untuk upah nanti ini kan ada sisa. Iya, Pak. Ada sisa nanti daun bawa aja ya. Iya. Ini mah buat Bapak, nanti buat masak Ibu. Terus buat upah nanti ya, memang Ibu juga enggak ada, ini mah buat beli es aja dulu ya. Nanti besok ya upahnya mah ya. Makasih, Pak, ya. Iya. Itu mah buat ini aja buat jajan. Iya. Nanti buat gaji mah besok ya. Iya, Pak, ini rezeki tambahan nih, Pak. Rezeki tambahan. Aduh, alhamdulillah, makasih ya, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Sama-sama. Ini bawa. Ya. Makasih ya, Pak. Oh, mari. Makasih, ya, Pak, ya. Iya. Ayo, Pak. Yuk, mari, Pak. Iya, Pak. Baik banget ya. Iya. Dapat tambahan. Alhamdulillah. Ayo, pulang. Ini nurut. Nggak galak. Cara giring sapi gimana, Pak? Kalau kambing, biasanya kita cari induknya. Kita tarik induknya, yang lain ngikut. Kalau sapi gimana? Sama juga. Induknya yang mana, Pak? Induknya yang mana? Ini nih. Ayo. Sana. Susah banget nih sapi nih, lebih-lebih kambing lah. Susah kalau bukan orangnya, Bang. Dia bisa ngikut, cuma gak sesuai sejalar. Hush. Lihat-lihat jalan, makanya, Sul. Ini lubang gede. Ya abis dah. Pak, sapinya mana? Bapaknya mana? Pak! Sapi tinggal lagi. Bantu, Pak! Langsung rumahnya ditinggal sapi. Biar ditinggal kereta.
Ini rumah saya, Neng. Oh, ini rumah Ibu. Iya. Saya boleh masuk lihat-lihat? Boleh. Iya, Bu. Iya. Kalau ini yang di depan apa ya, Bu? Warung, buat warung. Oh, warung. Yang dulu ya, Bu, ya? Sekarang berhenti. Oh, saya berhenti. Terus, saya boleh masuk ya, Bu? Boleh. Warung makanan. Warung apa? Kiki, apa, Es. Oh. Sekarang dipakai berobat Bapak. Makanan ringan ya, pokoknya dulu ya? Semuanya habis. Keadaan Bapak sekarang gimana? Sekarang sehat. Udah sehat? Iya. Emang sakitnya sakit apa kalau saya boleh tahu? Enggak. Paru-parunya ya, Bu? Iya, nafas. Masuk, Neng. Rumah Ibu sering kemasukan kodok? Iya. Kodoknya segede gitu kayak tadi? Iya, takut sih. Ini tempat apa, Bu? Tempat tidur. Tempat tidur. Ini udah kayak gini. Botol kehujanan gimana, botol Bu? Semua, Neng. Ini kamarnya siapa? Kamar Mak. Kamar Ibu sama iya. Bapak di iya. sini. Ini kan lembab, Bu. Nggak ada udara yang masuk. Lumayan melelahkan juga ya, Mbak, ya? Iya, Mbak. Macem-macem. Dari mulai nyuci baju di kali, terus jemur ini, ambil pisang. Abis ini masih di iniin lagi ya? Dirapin lagi, terus dijual lagi? Terus diikat dulu, Mbak. Diikat kayak yang tadi itu ya? Biasanya jualnya di daerah mana tuh? Deket-deket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita boleh geser kemari dikit biar jangan di tengah jalan.